Ini dia yang ketiga, Ruby the Little Artist, Fluffy Ball Pendant, Courageous. Tuh, kayak gini. Dan seperti biasa ada tiga langkah mudah, nanti kita baca bareng-bareng. Tuh, jadi kayak gini tersedia ada tiga macam warna, tapi kita nggak tahu dalamnya kita dapat yang mana. Langsung aja kita buka. Ini tuh so simple dan menarik banget. Ya, kita buka ya, kita dapat warna merah, manik-manik, dan juga ini ada pita plus gantungan. Jadi kita yang pendant ini cuma dapat 3 bag kayak gini. Langsung aja kita bikin. Kita keluarin dulu ini pom-pomnya. Ih, pom-pomnya halus banget. Di sini ada pengaitnya gitu. Ini rantainya. Nih, step pertama masukkan bola pom-pom dan pita pada bagian tengah rantai. Nah, kayak gini. Kita pasang pitanya dulu. Nah, jadinya kayak gini. Lalu kita pasang ya mutiaranya. Selang-seling aja, habis gold, putih gitu ya. Lalu kita masukkan ini pengaitnya. Kita masukkan pengaitnya. Finish, kita udah masang pengaitnya. Sekarang kita pasang loncengnya. Loncengnya sebelah kanan sama kiri. Udah jadinya kayak gini. Gampang kan caranya, jadi kayak gini aja caranya. Ya ampun, itu gampang banget. Pom-pom. Oke, sekarang kita langsung menuju ke DIY yang terakhir. Dan ini dia Ruby the Little Artist yang terakhir, Pearl Pendant, Bear Pendant, kayak gini. Jadi kemasannya kayak gini. Tuh, ada warna-warni. Ada warna hijau, merah, biru, dan ada 3 langkah mudah. Kita buka kemasannya. Kita dapat 2, 3, ini talinya. Yang pertama, potong tali sepanjang 30 cm dan masukkan pita ke bagian tengah tali. Talinya kita potong dulu sepanjang 30 cm. Jadi kita buka dulu mutiaranya dan juga isi dari plastik yang kedua. Tuh, kita dapat pita, terus ada boneka, ada gantungan name tag kayak gini. Oke, langsung aja kita pasang ini ke pitanya. Kita masukkan manik-maniknya satu. Yang pertama kita masukin benangnya kedua-duanya ya. Kayak ini, jadi ngunci gitu. Setelah itu kita masukkan mutiaranya. Kita masukin mutiaranya di kedua sisi. Setelah itu kita masukin yang bintang. Ini bintang nih. Di kanan dan di kiri. Oke, setelah itu kita masukkan yang ini, yang ada bintangnya ini. Gantungan utamanya ini kita masukkan. Dan habis itu kita tali ya. Kita tali mati kayak gini. Nah, kayak gini.
Setelah itu kita pasang ini gantungan name tag-nya ini. Kita pasang di sini. Udah kepasang. Sekarang kita pasang bonekanya. Ini tali sisanya tadi. Kita masukin ke sini. Kita tali lagi deh. Tuh, udah selesai. Selesai. Jadi deh gantungannya. Jadi kayak gini. Tara, lucu banget ya. Dan ini dia Ruby the Little Artist yang terakhir. Sebentar kita kumpulin lagi semuanya. Nah, ini dia kerajinan yang udah kita kerjakan tadi. Ada 4 macam kayak gini. Sebenarnya ada 12 macam, tapi di sini aku unboxing cuma 4 macam. Jadi ada 2 gantungan kayak gini dan yang 2 itu kayak deco art kayak gini. Lucu banget. Kalau kalian suka yang mana, langsung aja komen di bawah ya. Dan ini tuh gampang banget bikinnya. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong orang tua kalian ya buat bantuin. Buat Ristandar, makasih ya yang udah nonton videoku dari tadi sampai selesai. Dan buat kalian yang barusan nonton, kalau berkenan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi di sebelah subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau aku bikin video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Bye-bye.